Jadi kembali lagi bersama saya Giza dan kembali di episode kedua street photography pakai kamera analog. Video sebelumnya pakai roll Kodak Vision 3 250D. Kali ini mau nyoba film baru lagi, ini namanya film biru. Roll film biru ini dia itu ramjetnya dihilangin, jadi nanti prosesnya bisa pakai C41 bukan ECN2 lagi. Jadi film biru ini saya beli dari Get Store. Oke, kita langsung aja hunting di sekitaran Malioboro. Mataharinya masih bagus, jadi buat hunting-hunting cukup lah. Kita langsung buka aja. Nah, jadi seperti ini. Film biru ini besoknya Kodak Vision 3 juga, tapi yang 200T. Oke, langsung aja kita pasang. Lah udah. Oke, seperti ini aja. Oke, coba kita putar. Oke. Tadi muter ya ini ya. First roll, kita jepret dulu. Oke, ini ada andong. Di video kemarin aku gagal ya moto andong, coba. Jadi mataharinya ada di atas, masih terik banget. Kita nyoba foto andong. Hotel Grand Ina. Kita coba foto halte Trans Jogja di Malioboro. Ini aku mau ke toko Semangat Baru. Jadi di sana tokonya ada toko jual minuman Jepang. Jadi tujuan kita ke toko Semangat Baru. Let's go. Dan kelupaan, film roll biru ini cuma 27 exposure, jadi nggak 36 ya seperti biasanya. Lebih agak sedikit, tapi kita coba lihat hasilnya apakah lebih bagus. Jadi shutter speed di kamera ini 1/100, jadi lumayan buat objek bergerak itu lebih bagus. Coba nanti ya. Teman-teman, ingat nggak pas demo RUU Cipta Kerja? Jadi ini gedung kafe yang dibakar, yang terbakar. Oke, coba kita mutu nanti andong ini. Jadi di sana itu Hotel Mutiara yang lama. Kalau ini Hotel Mutiara yang baru. Kita coba foto juga. Kemarin kan moto hotel ini juga. Nah, kita di sisi yang berbeda, coba awannya bagus. Kita coba foto ya. Di depan toko Semangat Baru, kita coba masuk ya. Oke, jadi samping saya, di belakang saya ini udah di toko Semangat Baru. Jadi di sini cuma jual yang namanya Hatta Ramune, minuman Jepang ya, minuman khas Jepang. Kita ke dalam aja sambil foto analog, oke? Jadi udah di Mall Malioboro, ini di lantai 2 nya. Kita coba moto itu ya, sekitaran Malioboro. Gue coba pemandangan di Malioboro ini. Dan
Jadi setelah ini nanti foto-foto di jalannya itu pakai, kita coba pakai flash ya, coba. Ini soalnya udah sore dan cahaya mataharinya juga sedikit. Kita nyari objek yang close biar bisa hidupin flashnya. Kita coba ya ke sana. Coba foto bapak-bapak ini sama kuda. Oke, kita mencoba foto bapak-bapak ini. Kita candid coba ya. Jadi ini udah mulai gerimis. Mungkin sampai di sini dulu. Tadi udah nyoba foto pakai flash. Mudah-mudahan bagus. Dan oke, semakin deres. Kita akhiri di sini. Sampai kembali lagi di episode ketiga. Mungkin masih pakai film sinema. Oke, jadi filmnya udah pas banget habis nih. 27 exposure. Jadi habis ini kita langsung aja ke scan-scanan, kita cuci rollnya. Let's go. Jadi setelah udah selesai, jangan lupa di rewind. Jadi rewindnya searah jarum jam. Kita rewind ya. Oke. Okay. Shit.